Sederet nama politisi mencuat usai Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mundur dan kabur dari pemerintahan Bangladesh. Kursi pimpinan di Bangladesh pun kosong usai pelarian diri Sheikh Hasina pada Senin 5 Agustus. Sejumlah nama pengganti Sheikh Hasina pun mencuat pasca kerusuhan Bangladesh. Dimuat BBC, di antara yang paling menonjol adalah Khaleda Zia, ketua partai oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Bangladesh dari tahun 91 hingga 96, tetapi dipenjara pada tahun 2018 karena kasus korupsi. Meskipun dia mengatakan tuduhan tersebut bermotif politik, pembebasan pria berusia 78 tahun itu diperintahkan beberapa jam setelah Hasina melarikan diri. Calon lainnya adalah Shafiqur Rahman yang menjabat sebagai ketua salah satu partai politik Islam terbesar di Bangladesh, Jemaat El-Islami. Partai kontroversial ini tetap mempunyai pengaruh di Bangladesh meski telah dijauhkan dari kekuasaan selama bertahun-tahun. Mereka pernah bersekutu di masa lalu dan beberapa analis percaya ada peluang besar bahwa koalisi yang dipimpin kelompok Islam akan memenangkan pemilu jika pemilu diadakan hari ini. Nama lainnya yang mencuat sebagai pengganti Sheikh Hasina ialah Muhammad Yunus. Koordinator protes mahasiswa Bangladesh menyerukan pembentukan pemerintahan sementara yang baru dengan peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus sebagai penasihat utamanya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan yang didukung atau dipimpin oleh tentara. Sebagai informasi, mahasiswa menolak seruan Hasina untuk tetap tenang dan terus menuntut pengunduran dirinya. Para pengunjuk rasa meneriakkan turunkan diktator dan membakar kantor pusat stasiun televisi Bangladesh atau BTV beserta gedung-gedung pemerintahan lainnya. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব